Kenapa sih? Sepertinya nasib kita terulang lagi, Mas. Nggak usah berpikir yang enggak-enggak. Jadi kamu tetap menikah dengan Agung. Padahal Papa sudah melarang kamu dengan keras. Pernikahan kalian ini tidak akan bahagia. Saya bersumpah, turunan kalian akan menderita seumur hidup. Yes. Jadi Tias itu seperti orang yang sangat ketakutan akibat kutukan dari bapaknya. Mas, aku hamil, Mas. Aku pasti menikahi kamu. Bukannya kamu baru dapat rumah kemarin ini, sekarang minta restoran, yes, tapi saya... Yes, cukup. Keberkahan untuk keluarga kita itu udah sangat luar biasa. Dan semenjak kelahirannya Kejora, kesuksesan dan keberuntungan selalu ada di pihakku. Jadi nggak usah selalu berhitung-hitung. Halo Bu, iya saya Kejora dari Restoran Wisata Alam. Ini pesanan Ibu sudah siap saya kirim ya Bu. Stop! Saya minta maaf, kami memang melakukan kesalahan. Tapi kami berusaha untuk memperbaikinya. Anak saya mau menikah dengan laki-laki ini. Penderitaan itu yang akan terjadi jika mereka tetap menikah. Ini pasti pertanda bahaya, Mas. Ini kupu-kupu hitam yang aku lihat di rumahnya Imelati. Suruh stop mobil Alina. Nay. Klakson, Nay. Iya, Bu. Bu, adiknya tuh punya aku. Kamu gak usah deketin dia. Ingat deh, jangan sampai kamu kayak ibu kamu. Rebut papa dari mama. Kak Alina.